Selamat datang di channel Freya Toys. Oke guys, kita mau unboxing mobil truk jumbo guys ya. Wah, truk jumbo dilengkapi dengan remote control ya guys. Tuh, seperti ini guys. Ya, truk raksasa guys. Wah, jumbo banget guys ya. Dominasi warnanya itu warna kuning guys ya. Wah, dari sisi muka itu gahar banget guys ya. Wah, ini siap untuk mengangkut pasir guys. Tuh, seperti ini guys ya. Nah, ini menggunakan remote guys. Bannya juga ban besar ya. Mau dilengkapi dengan ada truknya, muatannya juga lumayan bisa banyak juga guys ya, truknya guys. Oke, okay. Nah di sini ada peleknya juga guys, warna orange guys, dengan ban besar ya, wow gahar guys ya, wow seperti ini guys ya. Panjang mobil itu 30 cm guys, wow tapi besar guys ya. Ini baru pertama saya melihat truk remote yang besar guys, seperti ini guys ya. Oke, okay. Selanjutnya ada remote ya guys ya. Jadi remote-nya itu warna kuning juga sama. Handle-nya juga nyaman guys ya, walaupun kecil nyaman guys, cuman ya rada standar aja guys ya untuk remote-nya guys ya. Oke, kita langsung isi baterainya dulu guys ya, di remote dulu guys. Nah, di remote dulu itu baterainya ada 2 biji guys, kanan kiri guys. Oke, 1 2 guys ya. Nah, di sini ada 2 baterai. Oke. Nah, sudah terpasang guys, 1 lagi guys. Oke, lagi di remote-nya. Nah, sudah terpasang juga nih guys ya. Wah, oke, sudah terpasang guys. Wah, remote-nya lucu banget guys ya. Oke, selanjutnya, jadi kita isi baterainya guys ya. Baterainya itu baterai casan guys ya. Baterai casan seperti ini guys. Oke, tinggal kita setelah diisi cas penuh, kita isi guys ya di truknya guys, truk jumbonya guys ya. Nah, seperti ini guys ya. Jadi ini ada slotnya guys ya, ada slot, ada lubangnya guys ya, tinggal kita klik aja guys. Oh, seperti ini guys ya. Oke, okay. Seperti ini guys, tuh ini udah dipastikan masuk guys ya. Nah, tinggal kita masukin ke sini guys. Oke, okay. Oke, okay. Kita kasih baut di sini. Oke, okay. Terus guys, bautnya itu kita ambil dulu guys ya. Oke, okay. Nah, kita pasang dulu guys ya. Kita pasang. Oke, sudah terpasang. Pastikan ini on dulu guys ya. Jadi posisi udah on. Ini on off-nya. Oke, selanjutnya kita coba ya guys. Kita coba on off-kan dulu. Sudah. Kita coba jalannya seperti apa sih guys mobilnya guys. Kita coba ya guys. Nah, seperti ini guys. Wow. Jadi kalau mau maju mundur, ini dua-duanya di klik bersamaan guys ya. Kalau mundur juga sama. Kalau kanan kiri, pilih salah satu aja guys. Nah, ini bisa naik turun. Wah, wow, truknya bisa naik turun tuh guys. Wow, truk jumbo dozernya guys ya. Seperti itu guys. Oke, okay. Kita coba dulu ya. Wow, keren guys, keren ya. Wow, keren guys. Wow, keren guys ya. Nah, truknya bisa naik turun guys. Wow, ini guys. Wah, wow, kita coba lagi dari sini guys ya. Kita coba guys. Oh. Wah. Wow. Nah, kita coba lagi. Wah, wow, naik turunnya seperti ini guys ya. Keren guys. Oh. Wah, wow, keren guys. Tuh, dozernya itu jumbo banget guys ya. Dozer raksasa guys. Wah, wow, ini menggunakan remote. Oke, okay. Ini guys ya. Oh. Lincah guys ya. Nah, kalau kecepatan penuh seperti ini guys. Ya, kita coba cek kecepatan penuh. Oh, seperti ini guys. Nah, karena ini truk, jadi jalannya lebih lambat dibanding dengan sedan ataupun jeep guys ya. Karena ini buat seru-seruan aja guys. Mungkin itu dulu guys, review mainan truk jumbo dozernya guys ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya guys. Bye.